Saya hanya bisa memberikan saran ya. Yang pertama, apabila usia lebih dari 40 tahun, lakukanlah medical check up. Kalau medical check up yang sederhana ya, sudah terlihat ada suatu kelainan yang harus di follow up, datanglah follow up. Tak khusus untuk ibu-ibu yang sudah mulai memasuki usia menopause, kami sarankan juga sama rajinnya ya, minimal 6 bulan sampai setahun lah, dan lakukan follow up. Jadi tidak hanya pap smear itu, karena dengan menurunnya estrogen itu chance untuk terjadinya aritmia antara wanita dan laki-laki mendekati similar, sama tidak mendekati similar. Saya kira itu tipsnya yang murah meriah. Prevention lebih penting daripada kuratif.